إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabihum ihsan ila yamidin amma ba' Kau muslimin, jamaah salat maghrib, rahimani, wa rahmakumullah Alhamdulillah Di malam hari ini Kita di pertemuan Di majelis yang ke-19 Membaca kitab Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam Karya Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Shati'i Al-Rahimahullah Ta'ala Di pertemuan ini Kita masih melanjutkan Bab Wudhu Yaitu sekarang ini Untuk menyempurnakan pembahasan wudhu yang kita telah sebutkan di hadith-hadith sebelumnya beliau akan menyinggung dan menjelaskan kepada kita lewat hadith yang beliau bawakan sunnah-sunnah di dalam berwudhu beliau sebutkan hadith nomor 36. كتب الله رحمه الله تعالى وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبِّ الوضوء وقلل بين الأصابع وَبَالِك فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا akrajahul arba'ah wa sahahahu ibnu khuzaimah wali abi daudin wali abi dauda fi riwayatin ida tawaddo tafamat mit kata bala ta ta'ala dari lakid ibnu sabir radhiyallahu ta'ala anhu bala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asbigil wudu sempurnakanlah wudu wa khallil asabi lakukanlah taklil, dengan cara sebentar kita akan jelaskan karena beda takhlil ini antara jari tangan dengan jari kaki Wabalik Dan bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air kehidupan Illa kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Hadith ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam Pak. Maksudnya Abu Daud. At-Tirmidhi. An-Nasai. Dan Ibnu Majah itu yang diinginkan dengan imam empat. Dalam riwayat Abu Daud, kata beliau rahmahullah, Ida Apabila kamu berwuduk, maka berkumur-kumurlah. Maka berkumur-kumurlah. Hadits ini dibawakan oleh penulis rahmahullah ta'ala untuk menjelaskan beberapa hal yang disunahkan dan dianjurkan ketika kita berwudu. Setelah belum menjelaskan wudu dari awal sampai akhir, dari mencuci kedua telapak tangan sampai mencuci kaki, sudah kita ambil, sudah kita jelaskan sebelumnya. Sekarang belum menyebutkan beberapa masalah. Yang pertama, dianjurkan untuk kita yang berwudu untuk wudu dengan sempurna untuk wudhu dengan sempurna itu kita pastikan semua kena air pada yang dicuci yang disyariatkan untuk diusap kita pastikan sudah diusap ini anjuran pertama sampai Abu Hurairah beliau radhiyallahu ta'ala kalau berwudhu selalu beliau lebihkan bukan air wudhunya tapi anggota wudhunya yang dicuci Ya kalau belum cuci tangan sampai ke siku, itu tidak sampai siku, tapi lewat di siku. Abu Hurairah. Kalau belum cuci kaki, dalam ayat kan sampai mata kaki. Tapi Abu Hurairah sampai ke betisnya, di atas. Ini yang belum lakukan. Karena kita disuruh dan diperintahkan untuk menyempurnakan wudhu. Karena kalau ada anggota wudhu, dari wudhu yang wajib kita cuci, tidak kena air, wudhu kita batal. Wudhu kita, wudhu kita batal. Pernah Nabi SAW belum melihat ada seorang lelaki, dia berwudhu. Ada sebesar mata uang, kakinya tidak kena air. Maka Nabi SAW suruh keluar, pulang wudhu. Demikian pula sahih dari umat bin Khattab. Belum pernah melihat juga seorang lelaki. Berwuduk masuk masjid masih ada kakinya belum kena air wudhu Belum suruh untuk keluar berwudhu ulang Karena kita diperintahkan untuk wudhu dengan sempurna Kita diperintahkan untuk wudhu dengan sempurna Ini anjuran pertama Yang kedua <tuh> Lakukan taklil Di antara jari jemarinya Yaitu jari tangan Kalau kita mencucinya maka kita disunahkan untuk mentaklilnya begini, untuk menyilang. Supaya apa? Supaya sempurna wudhunya. Jangan sampai masih ada di sela-selanya ini yang tidak kena air. Jadi disunahkan, disilang seperti ini. Di jari kaki disunahkan untuk dimasukkan jari tangan di antara jari-jari kaki. Disebut oleh para ulama maksudnya disunahkan untuk pakai linking saat kita wudhu, mencuci kaki disunahkan untuk memasukkan jari kelingking ini ke jari kaki kita. Itu namanya taklili. Ini hukumnya tidak wajib kalau ada orang simpan tangannya di atas keran air, atau dia langsung simpan kakinya di keran air. Airnya mengalir, tidak ada masalah yang penting karena semua cuman sunnah untuk kita pastikan bahwa air ini sampai semuanya ke tempat yang wajib kita cuci. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Wabalik fil dan bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung, memasukkan air ke hidung saja tanpa menghirupnya wajib. Kita masukkan air ke mulut untuk kumur-kumur ke hidung untuk membasahi hidung itu hanya sekedar memasukkannya sunnah. Itu sekedar memasukkannya wajib. Terus ada sunnah tambahan, disunahkan untuk dihirup, bersungguh-sungguh dalam memasukkannya, kecuali kalau kita berpuasa. Jangan karena ini lubang hidung, kalau masuk air itu langsung ke mana? Ke tenggorokan, tidak bisa kita tahan. Kalau disengaja. Sengaja kita menghirup air ke hidung sampai masuk ke tenggorokan dalam keadaan kita berpuasa. Batal puasanya. Batal puasanya. Tapi kalau kita lagi tidak berpuasa, sunnah. Ketika kita memasukkan air ke mulut, terus hidung, sunnah kita hirup air itu. Sunnah hukumnya. Kalau tidak dilakukan, karena sebagian orang ya kan tidak tahan. Kalau masuk air di pangkal hidung. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Ini sunnah. Kecuali sedang berpuasa tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Dalam riwayat Abu Daud kembali belum menyinggung masalah kumur-kumur. Ida mit. Apabila kamu bermuduk, maka berkumur-kumurlah. Ini untuk menekankan bahwa kumur-kumur ini wajib di dalam berwudu. Walaupun ada ulama madhab yang berpendapat bahwa berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang berwudu, dia cuci telapak tangannya, langsung dia cuci mukanya tanpa kumur-kumur. Tidak berdosa. Itu pendapat. Tapi pendapat yang kuatnya di dalam berwudu, kumur-kumur hukumnya adalah wajib. Berdosa kalau ditinggalkan. Berdosa kalau ditinggalkan. Apa dalilnya? Ini waktu pembahasan juga wudhu kita sudah sebut, sebutkan. Di antaranya hadis ini. Kata Nabi SAW, mit. Apabila kamu berwudhu, maka berkumur-kumurlah. Perintah. Asal dalam perintah apa hukumnya? Wajib asal dalam perintah hukumnya adalah wajib ini yang perlu sampaikan di hadit ini di hadit yang nomor ke-36 dalam membahas sunnah-sunnah dalam berwudhu demikian pula hadit berikutnya hadit berikutnya ini terkait dengan jenggot terkait dengan jenggot. Kata beliau rahmatullah taala wa an Uthman radhiyallahu anhu qol inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqallilu lihiyatahu fil wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu beliau berkata sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mentaklil jenggotnya di dalam wudu menyelai-nyelai jenggotnya di dalam wudu kata beliau akhrajahu hadis ini dikeluarkan oleh al imam at tirmidzi wa ibnu kuzaimah dan disahihkan oleh ibnu kuzaimah rahimahullah hadis ini yang ada di hadapan kita bahwa Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam wudhu beliau menyelai-nyelai jari eh, jenggot seperti beliau jadikan jarinya seperti sisir seperti sisir hadis ini diperselisihkan oleh para ulama hadis akan sohinya. Dengan lapat ini tidak sah. Dengan lapat ini. Iya. Kata Al-Imam Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Basam yaitu yang mensyarah kitab Bulughul Maram <tuh> al hadithu doik Hadith Nabi SAW menyelai-nyelai jenggotnya Udaib Wallahu shawahid an adadin kabiri sahabat. La min maqal. ini ada pendukung-pendukung dari jalur lain. Tetapi tidak lepas dari cacat. Riwayatnya. Walakin Walakin biha. Maksudnya semua jalurnya dari pendukung-pendukungnya tidak lepas dari pembicaraan tetapi dengan banyaknya ini maka bisa dikuatkan. Jadi pada dasarnya doi ada cacatnya, tapi karena banyak pendukung yang lain naik ke Hasan, ke derajat yang bisa dipakai untuk berdalil, yang bisa dipakai untuk berdalil. yang beliau inginkan yang syahid pendukung ini dari jalur lain yaitu ada dalam riwayat Ibn Abi Saibah demikian pula Abu Ubaid demikian pula ada syahid pendukung yang lain dari Anas bin Malik dalam riwayat Imam At-Tabroni juga ada juga pendukung dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala Jadi kalau di buku riwayat Utsman ibn Affan ada pendukung dari sahabat lain. Jadi riwayat ini doib, doib. Cuman ada pendukung dari riwayat lain, sahabat lain. Ada dari Aisyah pendukungnya yang menukil hal yang sama. Ada dari Anas bin Malik menukil hal yang sama. Ada dari Abu Umama juga menukil hal yang sama. Dengan adanya pendukung dari banyak sahabat ini, maka hadis ini dari do'id naik ke derajat Hasan. Kalau istilah ulama hadisnya Hasan ligoirihi. Jadi bagus karena ada pendukung lain. Kalau ada, karena ada pendukungnya. Nah, karena dia sudah hasan, maka kita bahas sekarang fikih kandungannya. Para ulama Rahimahumullahu taala mengambil dari hadis yang ada di hadapan kita akan sunnahnya menyela-nyela jenggot saat berbunuh. Cuman mereka merinci Jenggot itu ada dua bentuk. Pertama, ayakuna kofifan. Turul basyarah min waro'ihi. Fahada yajibu gosluhu. Wa goslu ma tahtahu minal basyar. Pertama, jenggot tipis. Jenggot, ada orang punya jenggot. Jenggotnya tipis. Ciri-ciri jenggot yang tipis yaitu bisa dilihat kulit. Kalau kita pandang, ada orang punya jenggot, kita melihatnya, kelihatan kulitnya. Memang ada jenggotnya, tapi kelihatan kulitnya. Maksudnya, kulit dagunya di dalam. Maka ini namanya jenggot tipis. Apa yang wajib dilakukan oleh orang yang punya jenggot tipis? wajib dia cuci jenggotnya dan dia kenakan air di kulitnya ini wajib tidak cukup hanya di helai saja seperti ini wajib dia cuci tentunya kalau jenggotnya di sini ya yang menutup ini dagunya adapun jenggotnya di leher leher kan wajib dicuci dalam wudhu karena dicuci dalam wudhu adalah wajah wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut Panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ini dagu tulang pipi di bawah. Sampingnya dari daun telinga ini bagian depannya ini sekanan ke kiri. Ini lebarnya. Artinya leher kalau ada jenggot tumbuh di leher, tidak wajib dicuci. Tidak wajib dicuci. Ini yang disebutkan. Jadi kalau jenggot tipis jenggot tipis wajib dicuci bukan hanya sekedar di ya sisir pakai jari bukan hanya sekedar di sisir pakai jari yang kedua ayakuna kafitan ada jenggot tapi jenggotnya tebal jenggotnya tebal apa ciri jenggot itu tebal yaitu kalau kita melihat tidak kelihatan kulitnya. Tidak kelihatan apa? Kulitnya. Maka yang seperti ini tidak wajib dia mencuci kulit yang di dalam. Dia cukup suci saja dengan yang nampak dari jenggotnya kemudian nanti dia menyelai dengan jari tangannya. Ini yang disunahkan. Ini yang disunahkan. Seperti Nabi SAW, beliau adalah orang yang tebal jenggotnya, maka beliau, kalau berwudhu, beliau taklil jenggot beliau. Ini sunnah dalam berwudhu. Kalau ada orang tak melakukannya, sah wudhunya. Dia cuma berwudhu, dia cuci. dia tidak menyelainya dengan tangan lagi jenggotnya, sah wudhunya, sah wudhunya. Karena ini dinukil dari perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi hukumnya adalah sunnah. Perbuatan Nabi hukumnya adalah sunnah. Ini terkait dengan jenggot. Kemudian beliau sampaikan lagi hadis berikutnya. Ini semua hanya kelengkapan dari apa yang kita telah ambil sebelumnya. Kata beliau rahmatullah an abdillah ibn zaid. Radiyallahu ta'ala anhu kal. Inna nabiya sallallahu sallam utiya bitulutai Sa'imut." Haja alaya dulu kudiro ayi. Akhrajahu Ahmad. Wasohahu ibnu Kuzaim. Kata beliau rahmatullah taala dari Abdullah ibnu Zaid. radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi saw didatangkan kepada balok air wudhu dua per tiga mut. Itu tidak sampai satu mut. Sisa sepertiga lagi ya genap satu mut. Satu mut itu satu telapak tangan. Begini, digabung dua. Ini satu mut, namanya telapak tangan orang biasa. Ini satu mut, belum didatangkan di air. Satu mut, maka belum dua 3 tiga mut, maka belum menjadikan yaitu berwudu dan belum menggosok. diroknya, lengannya ini, tangannya, lengan bawahnya dalam berwudu. Hadir ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disohikan oleh Ibnu Ibn Khuzaimah, dan ini adalah hadith yang sahih. disohikan oleh Abu Dur 'Ar-Razi, disohikan oleh Ibnu Khuzaimah, dan juga dikeluarkan oleh Al-Hakim, serta Ibnu Hibban. Satu fikir di dalam hadith ini, cepat saja fikirnya, yaitu masalah menggosok kulit ketika berwudu. Kita ambil air cuci tangan, apa hukum menggosok? Ambil air cuci muka, apa hukum menggosok? Ambil air cuci tangan sampai siku, apa hukum menggosok? Demikian pula kaki, apa hukum menggosok? Berdasarkan hadith yang ada di hadapan kita, menggosok dalam berbudu itu anggota budu saat kita menyiramnya sunnah. Tidak wajib. Artinya kalau ada orang seperti yang anak katakan tadi, dia pergi ke keran air, dia buka, baru dia hanya kasih begini. Kena semua air budunya, alat budunya kena semua, tidak ada masalah. Sunnahnya dia gosok. Jadi bukan hanya sekedar kena air. Dia kasih kena air, baru dia gosok. Ini sunnah karena Nabi kita Muhammad SAW contohkan. Karena Nabi SAW contohkan. Apalagi kaki. Apalagi kaki. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat imam muslim. Belum kalau mencuci kaki sampai bersih. Nabi SAW kalau belum mencuci kakinya dalam berwudhu Itu belum cuci sampai bersih. Belum mencucinya sampai apa? Bersih. <tuh> Karena kaki itu adalah tempat yang biasanya menempel banyak kotoran. Biasanya menempel banyak kotoran. Kita ambil cepat saja ya. Ini mudah sekali semuanya. Sisa di sini kita baca lagi dua hadis, kita tutup dengan pembahasan yang paling terakhir bahwa tanda umat Islam nanti akan datang di hari kiamat dalam keadaan bercahaya tempat yang dia pakai berbudu palanya, tangannya, kakinya. Jadi dua hadis lagi karena pikirnya ringan-ringan saja alhamdulillah. Kata beliau rahmatallahu taala di hadis 39. Wal Abdillah bin Zaid. radhiyallahu taala anhu. Anhu ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunaihi ma'an ghairal ma'il ladhi aqadahu li rasih. Akhrajahu Baihaqi. Wa huwa inda Muslim minha min hadal wajhi bilagh wa ma sahbi ra'sihi bima in ghair fadli yadayhi wa huwa ma mahfudz kata balahumullahu taala dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an basanya bahwasannya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk telinganya itu berbeda dengan air untuk kepalanya fadit ini kata beliau akrajal baiti hadis riwayat Imam Al Baihaki kata Abdullah Al Basam ar-riwayatul ula al, al hadis syadah hadis ini dengan lafaz ini hadis yang salah dhaif bahkan bisa ke derajat palsu perlu kita perhatikan ini ini hadis yang orang pakai berdalil untuk satu pembahasan yaitu kalau kita usap telinga Itu berbeda dengan kepala Maksudnya tidak disambung Kita kan kalau lihat orang belajar Dia usap kepala Kemudian dari depan begini ke, ke belakang Kemudian kembali baru lanjut ke mana? Ke telinga Di sini beda Di sini dikatakan Bahwasanya Abdullah Ibn Zain Melihat Nabi SAW berwuduk Belum ambil air untuk telinganya Berbeda dengan untuk kepala Berarti diambil berapa kali? Pertama untuk kepala, kemudian ambil lagi untuk telinga. Ini hadis salah. Kenapa kita katakan salah? Pertama karena menyelisih hadis Abdullah bin Zaid dalam riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengusap kepalanya itu sambung dan telinga. Teling. Sama-sama satu kali bukan air yang lain. Makanya para ulama mengatakan ini hadis syadz. Ini hadis salah periwayatannya. Makanya boleh langsung mengikutkan dengan hadis yang diriwayat Imam Muslim. Datang dalam riwayat Imam Muslim dari sisi yang sama bahwa Nabi mengusap kepalanya dengan air bukan dari sisa tangannya. Maksudnya, ini kan kita cuci tangan. Cuci tangan sampai ke siku. Usap kepala Ambil air lagi atau langsung lanjut saja Dengan basahan tangan Dia ambil air yang baru untuk usap kepala Tidak ada dibilang Nabi Memisahkan telinganya Ini menunjukkan bahwa hadith ini Hadith yang salah Makanya ini juga yang anehnya Di dalam fikih syafi'i Itu tidak dipisahkan Antara telinga dan kepala Kalian lihat ini, ini Al-Habritul Nahajat beliau adalah Madhabnya syafi'i belum terangkan bahwa riwayat yang menyatakan pisah kepala sama telinga itu salah. Riwayat yang benarnya itu sama antara kepala dan telinga, tidak dipisahkan, tidak dipisahkan. Makanya disebutkan bahwa yang memisahkan antara kumur-kumur dengan hidung itu dalam madhab orang Malikiyah disebutkan seperti itu. Itu disandarkan. Demikian pula ini, memisahkan antara kepala dan telinga, ada menukil bahwa itu katanya adalah madhab syafi'i. Ini Dibatas sendiri oleh sebagian ulama syafi'i. Bahwa riwayat yang mengatakan dipisah kepala sama telinga, itu adalah syahadah Riwayat yang salah. Riwayat yang yang salah. yang benarnya seperti yang disohikan dalam riwayat Imam An Nasa'i bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya, belum mengusap kepalanya, kemudian belum lanjut ke telinga, belum memasukkan kedua jari telunjuknya ke bagian dalam telinganya, kemudian bagian ibu jarinya ke bagian luar telinganya. Jadi dari atas ini lanjut ke telinga, bukan diambil air yang baru, bukan diambil air yang baru dan ini yang disebutkan. Ketika ulama menyebutkan hadis ini yang benarnya seperti ini pensyarah bulu Maram Abdullah Al-Bassam beliau bilang lam yakur aqdama an jadid Tidak disebutkan bahwa Nabi SAW mengambil air yang baru untuk telinganya. Tidak disebutkan bahwa Nabi SAW Mengambil air yang baru untuk telinganya, kemudian hadis terakhir terkait dengan keutamaan orang yang menyempurnakan wudhunya dan menjaga wudhunya. Setelah selesai, semuanya hal-hal yang dianjurkan di dalam berwudhu, hal-hal yang dirukunkan dan diwajibkan, serta yang disunahkan, maka belum menyebutkan apa keutamaan kita menjaga wudhu. Apa keutamaan kita menyempurnakan wudhu kita? Belum sampaikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dan lapat yang belum sebutkan ini adalah lapat Imam Muslim kata beliau an Abi Hurairah ta radhiyallahu taala anhu Kal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min atharil wudhu Faman istata'a minkum ayyuti la falyaf'al Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kata beliau saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh umatku iya sungguh umatku itu umat Islam yang mengaku bahwa nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan umat di sini maksudnya ummatul ijabah karena umat manusia itu ada dua golongan. Ada umat dakwah, ada umat yang diajak ke Islam, dan ada umat ijabah, ada umat yang masuk ke Islam. Nah, di sini maksudnya sungguh umatku, maksudnya yang masuk di Islam. Ya yaumal kiamah. Mereka akan datang di hari kiamat, yaitu bangkit dari kuburan mereka, datang ke padang mahsyar. Ini keutamaannya, gurun muhajalin min atharil wudhu dalam keadaan bercahaya mereka karena bekas wudhu. Jadi, bercahaya kepalanya, mukanya, telinganya, tangannya, kakinya, bekas wudhu. Ini masya Allah. Inilah ketika Nabi SAW ditanya, "Ketika belum ditelaganya." Ada sebagian orang dipalingkan dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Belum katakan umati, umati, itu umatku Itu umatku Dari mana belum kenal? Dari pengaruh wudhu Jadi wudhu itu jangan disepelekan Iya, kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Karena itu ciri kita nanti di hari kiamat Dengan umat yang lain Itu bedanya kita dengan yang lain Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengenal kita itu adalah umatku, umatku itu dari bekas wudhunya. Karena kata Nabi SAW, umatku akan datang di hari kiamat dalam keadaan bercahaya mereka karena bekas wudhunya, maka sangat merugi orang yang tidak wudhu. Bangkit di hari kiamat, tidak ada cahayanya. Tidak dikenal dia sebagai umat Muhammad SAW. Nah, ini merugi. Maka kata Abu Hurairah, tambahannya ini ucapan Abu Hurairah. Siapa yang mampu untuk melebihkan bunuhnya, maka hendaklah dia lakukan. Ini anjuran dari Abu Hurairah. Tiki belau. Karena kita akan datang di hari kiamat dalam keadaan badan kita bercahaya. Pengaruh wudhu. Maka siapa yang mampu melebihkan, silakan dilakukan. Supaya lebih panjang cahayanya. Tapi ini bukan dari Nabi SAW. Ini pikir dari Abu Hurairah. Ini pikir dari Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah, kalau berbudu, selalu perlu lebihkan Kalau cuci tangan, pasti melewati siku. Cuci kaki, pasti melewati mata kaki. Padahal yang wajib, itu sampai siku. Yang wajib di kaki, sampai mata kaki, bukan sampai lutut. Bukan. Bukan, itu tidak wajib. Cuma Abu Hurairah selalu perlu lebihkan, supaya nanti datang di hari kiamat, semua itu bercahaya. Semua itu bercahaya. Ini keutamaan menjaga wudhu. Kita akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan kita bercahaya. Nabi kita Muhammad SAW mengenal kita dengan hal tersebut. Dengan hal tersebut, ini alhamdulillah yang terakhir yang bisa kita ambil. <tuh> di pembahasan wudhu masih ada lagi pembahasan nanti berikutnya misalnya kalau dalam berwudhu kita dianjurkan yang kanan kanan kemudian nanti akan disinggung kalau berwudhu kita boleh mengusap di atas imamah boleh juga mengusap di atas sepatu ini insyaallah kita ambil di pertemuan yang akan datang alhamdulillah <tuh> Baik, ada pertanyaan, boleh secara langsung, silakan Pak, silakan, ya. langsung om, keras suara tak. Baik, pertanyaan pertama Sekarang kita lagi mandi junub Di dalam mandi junub, kita kan dianjurkan untuk berwudu dulu Seperti dalam hadis Aisyah Kalau kita mandi junub, kita wudu dulu dengan sempurna Baru kita siram Tapi saat kita siram, kencing Apakah kita wudu ulang? Atau tidak perlu? Ini saat mandi bayar sedang berlangsung mandinya. Maka di sini, karena ini masih bersambung, maka tidak perlu kita ulang wudhu setelahnya. Karena mandinya ini, itu saat kita siram ini walaupun lagi kencing, kita dalam niat mengangkat hadat besar. Maka tentunya wudhu ini kan hadas kecil, Pak, diangkat. Maka tentunya hadat kecil otomatis terangkat. Walaupun dalam madhab syafi'i, sunnah kita berwudhu lagi sunnah kita berwudu lagi. Jadi tidak apa-apa kita wudu. Tapi kalau kita tidak wudu, tidak juga. Tidak ada masalah. Itu yang pertama. Pertanyaan kita yang kedua tadi tentang ada orang berwasiat untuk dikuburkan tapi tidak sesunah. Apa pagi? Sambung. Jika dikuburkan tidak sesuai sunnah, apakah mayatnya disiksa dengan perbuatan keluarganya? Iya, masya Allah. Iya. Sekarang memang ada pembahasan pak terkait dengan orang yang meninggal. Ketika seorang meninggal, sekarang keluarganya dia ratapi, dia kuburkan tidak sesuai sunnah. Dia rayakan hari ketiga, ketujuh, ke 40 ke 100 ke seribu. Dia rayakan. Iya. Dia acarakan. Apakah si mayat itu disiksa dengan perbuatan keluarganya itu? Ada dalam hadis dikatakan, Innal mayit yu'adab hati ahlihi. Sungguh mayat itu disiksa karena ratapan keluarganya. Dan kumpul-kumpul makan setelah meninggal itu masuk dalam meratapi orang meninggal. Itu dalam hadis ini. Cuman ulama rahimahumullah ta'ala mereka kompromikan dengan ayat. Karena ada firman Allah subhanahu wa ta'ala la taziru wa wizra Seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Sementara hadis tadi seakan-akan dia tanggung dosa keluarganya. Ayat ini bilang, seorang tidak menanggung dosa keluarganya. Dia hanya menanggung dosanya sendiri, dikompromikan kalau dia berwasiat. Saya meninggal, tolong nangis keras-keras supaya semua orang tahu. Tolong dirayakan hari ketiganya, ketujuh, keempat puluh, kalau hari keempat puluh, potong kerbau. Dia berwasiat, maka berdosa dia disiksa karena wasiatnya yang salah. Dan keluarganya tidak boleh dia lakukan kalau wasiat itu yang dia wasiatkan. Karena itu akan membuat yang meninggal berdosa. Kita bantu dia dalam hal itu tidak melakukan untuk tidak melakukannya. Kalau dia tidak berwasiat, keluarganya melakukannya, maka dia tidak dapat dosa dari perbuatan orang lain. Itu dikompromikan antara ayat sama hadis. Itu Pak Wallahualam. Bismillah, ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah ibu tiri dari istri termasuk mahram suami? Ibu tiri. Berarti bapaknya ya menikah dengan seorang perempuan. Ya kan? Ibu tirinya dia. Berarti mama tiri ya. Apakah mahramnya siapanya? Suaminya suaminya ini anak ya? Iya kan? Apakah ibu tiri dari apakah ibu tiri dari istri termasuk mahrum suaminya? Maksudnya suami dari anak tiri ini ya? Itu maksudnya ya? Iya enggak? Betul enggak? Siapa pelakunya ini? Hah? Mertua tiri. Begitu maksudnya? Iya. Apakah mahrum dari suaminya? Iya. Mertua tiri Iya. Walhalam. Iya. Karena disebutkan yang mahram itu terkait dengan anak, maksudnya anak tiri. Anak tiri. Jadi kalau seorang ibu, dia punya anak gadis. Dinikahi oleh seorang bapak. Ini anak gadisnya ini, mahramnya ini bapak, ayah tirinya. Dengan syarat ini ayah tirinya sudah menggauli ibunya setelah menikah. Adapun akad langsung diceraikan belum digauli bukan mahram. Ini ayah tiri. Kalau ini mantu dari anak tiri berarti ya. Begitu ya. Bukan mahram. Bukan mahram. Begitu mungkin maksudnya. Ini ada pertanyaan. Boleh kepada saat mengusap kepala? Hanya pada sedikit rambut di bagian depan. Kalau kita berbicara boleh, boleh. Cuman kita menyelisih sunnah. Karena sunnahnya dalam mengusap kepala adalah seluruhnya. Adalah apa? Seluruhnya. Seperti yang kita dulu sebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari Muslim. Dia mulai dengan depan ke belakang kemudian kembali ke depan. Kalau kita usap sebagiannya, sah di atas sebagian madhab, tapi dia menyelisih sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia berdosa, karena ini wajib seluruh kepala, bukan sah, sebagian kepala. Itu wallahualam. Apa perbedaan antara mencuci dan mengusap? Apa perbedaan antara mencuci dan mengusap? Ya kita harus lihat kamus besar Indonesia Iya, yeah, saya lihatkan Mencuci Mencuci Membersihkan dengan air Atau barang cair Mencuci Membersihkan dengan Air atau barang Cair Mengusap Karena kita tanya bahasa Indo mengusap, menghapus, menyeka, menyapu keringat atau air mata dan sebagainya. Mengelus-elus, membalai kepalanya. Jadi beda. Jadi kalau dibilang mencuci wajah, berarti kita ambil air, kita cuci. Mengusap kepala, artinya kita tidak pakai air, bawa air taruh di kepala, bukan? Kita hanya basahi baru kita apa? usap. Itu bedanya dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita. Boleh kita buka kamus besar Indonesia. Iya, bisa kita download di HP. Ustaz, bolehkah memakai minyak rambut? Karena minyak rambut tidak menyatu dengan air. Masalahnya apa? Itu mungkin, kalau kita pakai minyak rambut, maka kepala tidak basah kalau diusap. Siapa yang suruh membasahi? Kan bukan mencuci. Kepala kan tidak dicuci, tapi diapa? Diusap. Kalau kita sudah usap, walaupun tidak basah, selesai. Beda, itu tadi. Beda mencuci dan mengusap. Alhamdulillah. Apakah pada saat berwudu kita boleh menjawab panggilan azan? Boleh. Kan boleh berbicara walaupun saat kita berwudu. Yang penting masih tertib, masih ingat urutannya dan belum kering yang satu kita sudah mulai lagi dengan yang satu. Dengan yang satu. Mas waktu? Sudah ada? Sudah? sudah? sambil Abdul Abdurrahman lihat kita lihat satu satu lagi nih apakah mandi boleh dijadikan sebagai wudhu ketika kita sholat dan bacaan kita belum selesai oh ini kedua berarti kita jawab yang satu saja apakah mandi bol, apakah mandi boleh dijadikan sebagai wudhu kalau kita niatkan kita mandi kita niatkan juga wudhu. Boleh. Innamal amalu wa inna likulli mar'in ma Tidak lain amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Boleh. Iya, itu wallahu alam. Kita cukupkan alhamdulillah Karena sudah masuk waktu. Semua yang benar yang kita ambil di malam hari ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata yang salah itu dari kekurangan kami. Subhanakallahumma wa rahimdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.